Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya hurratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama ila amilin wal fukuha al muhadisin wal kurrum jahidin wa masyidna bin syarikat adham wa gharib wa bibarri wa barat darahi abayna wa matin wa jadadin wa jadadina wa gharbatina susun dari mu'alibi hadalina نفعنا الله بعلوم شهنا وفهم شهر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi bid-darain. Amin. Wa muslimun ya fulanu ala tuhsinu salataka ala yanzurul musalli illa idza shalla kaifa yusalli fa inna ma yusalli li nafsih. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun, dan telah meriwayatkan hadis oleh Imam Muslim apa sabda Rasul, ya fulanu wahai fulan, ala tuhsinu salataka, kenapa kamu tidak memperbaiki sholatmu? Ala yanzurul musalli, kenapa tidak melihat orang yang sedang sholat itu? Iza sholat, apabila dia sholat, kaifa yusalli, bagaimana sholatnya? Fa innama yusalli li nafsihi, maka hanya saja seseorang sholat itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi kita harus melakukan sholat yang sebaik-baiknya, sebab sholat itu untuk kita sendiri. Walaupun kita katakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, tetapi kebaikan daripada sholat itu adalah untuk kita juga. Kita perbaiki sholat kita, jangan sembarangan. Tentang khusyuknya, jangan kita pencuri di dalam sholat kita. Ya. Jadi, wahai bulan, kenapa kamu tidak memperbaiki sholatmu? Ya, kenapa seorang yang sholat itu apabila dia sholat, kenapa dia tidak melihat akan sholatnya apabila dia sholat? Kaifa yusalli, bagaimana ia sholat? Fa innama yusalli li nafsi,
Karena bahwasanya sholat seseorang itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi harus bagus. Kita hiasin sholat kita dengan sunnah-sunnahnya. Sunnah yang sebelum sholat maupun sunnah di dalam sholat. Jangan kita sepelekan. Sunnah sebelum sholat, sunnah di dalam sholat, dan sunnah sesudah pelaksanaan sholat. Wa Dailami, dan telah meriwayatkan hadis oleh Imam Dailami. Wa Hasanahu, dan telah menilai hadis ini hasan. Al-Hafizu Ibni Hajar, oleh Imam Hafiz bin Hajar. Apa kata Rasul? Uzkuril mauta fi solatika. Uzkuril mauta, ingatlah akan mati. Fi solatika, di waktu solatmu. Jadi di waktu solat harus ingat mati. Bahwa sholat yang kita lakukan untuk pembekalan mati kita. Sholat kita yang baik akan membela kita nanti. Karena dia berterima kasih kepada kita. Sholat menjelma nanti itu. Bela-belain kita. Kalau ditanya tentang sholat, udah abang mah diem-diem aja, nanti saya yang jawab semuanya. Sebab abang sholatnya bagus, sholatnya sempurna, girang tuh sholat. Uzkuril mauta fi sholatika, ingatlah kamu akan sholat, akan mati di waktu sholatmu. Fa inna rajula, karena bahwanya seorang laki-laki. Iza zakarol mauta, apabila dia ingat mati, fi sholatihi, di dalam sholatnya. Seseorang apabila dia ingat mati di waktu sedang sholatnya, lahariyun ayuhsina sholatahu. Niscaya dia berusaha untuk memperbaiki sholatnya. Sebab barangkali ini sholat yang terakhir bagi kita. Kemarin subuh, Pak, di masjid saya lagi baca kunut, jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Lagi baca kunut, berjemaah sebagai makmum. Saya kebetulan masbuk saya. Datang udah baca kunut, nah tahu-tahu ada orang lagi ngeletak. Ah udah, saya angkat ini dulu dah, ngurusin dulu. Iya, di masjid saya. Ya, kemarin lagi minggu pagi. Ya, subuh. Langsung dibawa. Mbak dia rutin memang berobatnya. Ya, ya sama penyakit kita-kita juga gitu. Ya. Gantung gitu ya. Begitu tuh kalau dadakan. Ingat sama kita. Ya. Masya Allah. Sudah diingatkan sama istrinya di rumah. Bang, Mas, nggak usah ke masjid katanya. Matanya kurang sehat, berangkat juga deh. Emang dia pengen ikut ke masjid. Semampu dia harus ke masjid. Rupanya memang membidik dia ingin husnul khotimah. Subhanallah. Pas datang ke situ istrinya, lagi sih saya nggak kasih ke masjid, mau ke masjid juga. Udah jadi mati deh, Bu, jangan diomelin orang udah meninggal. Alhamdulillah dia sholatnya, matinya sedang sholat di masjid lagi. Susah, Bu, untuk mencari semacam ini. Oh ya Ustaz, iya susah. Nanti kalau di rumah mungkin belum sholat dia, gak punya wudhu dia atau gimana. Di sini langkah dia setiap berangkat dari rumah ke sini itu setiap langkahnya diampunin dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Begitu mati itu lagi diri sholat.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Husnul khatimah. Langsung dibawa ke Jawa dah. Orang Jawa sebenarnya. Subhanallah. Memang rajin. Salat Jumatnya rajin itu orang. Ya usianya masih seusia-usia kita. Sudah putih rambutnya. Jenggotnya putih. Kumis putih. Kayaknya kalau dimulain putih begitu inget-inget dah. Udah buru-buru dah ya. Wudu dah, banyak-banyak wudu deh. Pegang-pegang Quran, tasbih, gitu tuh. Siapa tahu kita mati lagi pegang tasbih. Tapi bukan dipegang aja tasbihnya. Lagi zikir, lagi tasbih. Gitu. Ya, korban, sejadah, kita sering. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ini saya udah doain nih. Kemarin saya masih pesan ya. Pada Rasulullah saya sampaikan salamnya semuanya. Ya, saya bagian nih di Masjid Nabawi dari Majlis Taklim Masjid Al Mujahidin. Saya sebut, kita denger nggak? Ya, Subhanallah sampaikan semuanya. Lahariyun ayyusana. Ayusina sholat tahu. Niscaya dia berusaha membidik ayusina sholat tahu akan memperbaiki sholatnya. Meneliti, memperhatikan. Ya. Wasoli dan sholatlah kamu sholat rojulin sebagaimana sholatnya seseorang. La yazunnu tidak menduga annahu yusalli bahwa dia adalah sholat. Sholat ghairiha. Sebagaimana akan sholat yang lainnya. Ya. Wasalli sholat rajulin la yazunnu annahu yusalli sholat ghairiha. Sholatlah kamu sebagaimana sholatnya seseorang yang tidak menduga. Anahu yusholli sholata ghairiha bahwa dia akan sholat, sholat yang lainnya lagi. Ya. Jadi mungkin sholat yang terakhir gitu. Dia enggak sholat lagi yang lain, jadi sholatnya terakhir gitu. Ya. Enggak bakalan sholat lagi yang lain. Dia cuma sholat yang terakhir nih kita. Jadi setiap itu Pak, jadi sholat kita harus kita ciptakan sebaik-baiknya dari wudhunya. Kita perbaiki wudhu kita, sebab kita khawatir sholat kita gak sah kalau wudhunya gak sah. Dan sholat kita yuk kita perbaiki, jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Gak ada sholat lagi buat kita. Wa Abu Dawud dan telah meriwayatkan juga Abu Dawud an Abdullah dari Abdullah bin Sakhir. Qala berkata ia, ra'aitu aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Wa fi sadrihi dan di dalam dadanya azizun. Azizun itu mendidih, suara mendidih. Ya. Kazizil mirjali seperti mendidihnya mirjal. Apa tuh? Buat masak air, periuk gitu. Panci gitu ya, seperti mendidihnya panci. Kenapa itu mendidih dada Rasulullah? Minal buka, dari rasa nangis. Karena nangis sholatnya Rasul. Ya, nangis. Dari rasa, dia merasakan nangisnya itu sampai dadanya seperti mendidih. Mendidih. Orang kalau nangis tuh gimana? Seg-segan gitu ya. Seg-seg-seg-seg. Nah, gitulah kira-kira ya.
Jadi salat ini harus khusyuk, salat benar-benar. Kalau khusyuk kita salat, gampang nangis, gampang benar. Gampang benar. Baru Ar-Rahmanir-Rahim aja udah meleleh air mata. Baru bismillah. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Udah ingat ya Karim, Allah Maha Rahman. Maha banyak memberi kepada kita tanpa diminta. Ya, di dunia ini memberi kepada kita tuh Rahman. Mata dibikin sempurna ya Allah. Udah sekian puluh tahun saya pakai, tetapi saya belum pernah berjasa. Apa yang harus saya bayar ini kepadamu ya Allah? Ya. Maka cukup kita menyembahnya aja, sholat padanya, berdoa padanya, itu ada suatu. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu harus dibayar dengan apa-apa, dengan ibadah aja yang baik. Ya. Subhanallah. Jantung kita bekerja sekian puluh tahun enggak pernah diservis. Enggak pernah dibawa ke bengkel, enggak pernah dibawa ke mana-mana. Paru-paru kita, kaki kita bisa melangkah semuanya, kuping kita bisa mendengar. Ya, Rahman ya Allah, baru ingat Rahman aja kita udah. Kalau kita khusyuk. Ya. Dilanjutin dengan Ar-Rahim. Kalau Rahim di akhirat itu. Buat di akhirat. Ya kan. Bisa mencapai Rahim. Rahim itu adalah kasih sayang kepada pilihannya, orang yang dipilih. Siapa itu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibalasnya surga luar biasa. Surga luar biasa, padahal kita cuma sholat doang. Cuma puasa doang. Cuma ibadah aja. Tetapi imbalan dari Allah begitu besar kepada kita. Ya, ingat semuanya. Allah Maha Rahim. Apalagi diberikan, disiapkan buat satu orang yang bertakwa. Arduhas samawati wal ardh. Luasnya langit dan bumi. Itu satu surga buat satu orang. Langit dan bumi buat seorang kita. Kaplingnya. Dan disiapkan oleh Allah. Ya. Sebab satu surga walaupun langit dan bumi dibanding dengan kekayaan Allah tidak ada apa-apanya. Masih lebih banyak dibanding dengan pasir-pasir yang di pantai lautan samudra. Berapa banyak tuh pasir? Coba hitung dah. Semuka bumi pasir, berapa banyak pasir sebumi. Nah, itu surga satu segera hanya kira-kira satu pasir lah. Satu pasir, satu biji pasir. Bertapa Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita. Cuman kita kadang-kadang masih lalai. Padahal hati kita mesti senantiasa Allah, 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 Allah. Ingat dengan Rahman-Nya, ingat dengan Rahim-Nya. Ya, berkhusus sholat kita. Kita bayangkan sholat kita udah benar apa belum ini ya Allah. Makanya terakhir daripada sholat kita, sujudnya dipanjangin dikit. Baca tasbihnya biar banyakkan, tambahin. Sambil kita minta kepada Allah dimaafkan sholat kita ini banyak kekurangannya, banyak kelalaiannya. Maafkan ya Allah. Tetapi walaupun banyak kelalaian, tetap kita minta supaya Allah terima. Allah akan terima sholat kita. Maka dengan ba'diyah kita sholat adalah untuk nambel kekurangan-kekurangan sholat kita yang kurang sempurna, ditambel dengan ba'diyah ya, sholatnya. Tapi sholat ba'diyahnya juga jangan jelek, harus bagus. Ya, harus bagus. Jangan mentang-mentang ah ini sunnah asal-asalan aja. Enggak ada artinya. Jangan. Justru untuk menyempurnakan wajib kita,
dengan ba'diyahnya, dengan qobliyahnya, untuk menutup kekurangan-kekurangan sholat kita yang fardu itu. Istighfar banyak-banyak sesudah sholat, ya, dan istighfar, maafkan aku ya Allah dan kedua ibu bapakku. Ya, jangan terburu-buru sholat, jangan jadi tugas sama kita, jangan, tetapi suatu kebutuhan. Sebab nikmat, sholat itu nikmat. Ya, namun berat. Illa alal khosiin, kecuali atas orang-orang yang sudah khusyuk sholatnya, nggak berat. Ya, kalau kita udah khusyuk, enak, udah punya niat, kuat, insya Allah. Ya, ini kita sholat. Bagaimana para orang-orang soleh itu malam nisfu Sya'ban sholatnya 100 rakaat. Ya, 100 rakaat. Kapan? Malam. Bukan yang habis maghrib, bukan malam. 100 rakaat. Habis maghrib mana cukup sampai isya 100 rakaat. Ya. Setiap rakaat 10 surat Al-Ikhlas. Ya. 10 surah Al-Ikhlas setiap rakaat. Jadi 100 rakaat berapa tuh? 1000 kali surah Al-Ikhlas. Itu orang-orang soleh. Kita udah pernah belum yang di sini? Ya. Belum ya. Padahal pengen banget masuk surga. Pengen banget. Maafkan ya Allah. Ibadah kita sudah sejauh mana? Ya, ibadah kita. Subhanallah, kadang-kadang baru mau yang bis maghrib aja juga udah rasanya udah cukup dah. Wah, ikut karena bis Sya'ban, ikut tadi gua mah. Bis sholat isya baru pulang dah, bawa air dah tuh ya. Wah, air berkah bis Sya'ban ya. Subhanallah, gak cukup lah. Cuman ngingetin bis Sya'ban doang tuh. Itu juga kadang-kadang bawa air karena ada tujuan. Yang punya perawan tua supaya anak gue cepat laku, ya kan gitu kira-kira. Yang lagi punya urusan, ya biar beres urusannya. Yang lagi mau ngawinin supaya jangan hujan. Itu kadang-kadang lihatnya begitu, bukannya ridho Allah, ya bawa-bawa air segala macam. Jadi ada punya niat begitu urusan dunia. Ya. Padahal yang paling penting akhirat kita. Akhirat kita, pokoknya buat akhirat aja, dunia pasti dicukupin oleh Allah. Andai kata terjadi musibah, ujian dari Allah. Ya, andai terjadi kecurian, kok Pak itu kecurian katanya, ujian dari Allah. Pak itu sakit katanya, sakit mengeluh, ujian dari Allah. Setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Sejauh mana dia tanda imannya kepada Allah. Ya, lebih banyak. Semakin beriman kepada Allah, semakin banyak ujiannya. Pengen sukses. Ya. Nah, jangan dikira kita akan menjadi orang beriman kemudian tanpa ada ujian, tenang-tenang aja. Wah, sehat aja badannya umpamanya. Duitnya banyak aja, urusannya beres aja semuanya. Kenapa? Dia orang yang beriman. Waduh. Ya, pasti ada ujiannya. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, banyak. Ya. Dan jangan sekali-kali kita merasa doa kita tidak diterima, tidak dikabul oleh Allah. Niscaya benar. Kalau kita begitu, jadi doa kita nggak dikabul oleh Allah. Sebab punya keyakinan semacam itu. Apalagi dia bilang-bilangin orang, wah, buat doa mulu, don juga diterima, ngapa ya? Jangan. Berdoa itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah. Minta segala kebaikan kepada Allah. Jangan nuntut. Jangan Allah dituntut, jangan. Ya, kita dulu nuntut kebaikan.
nanti Allah akan balas, nggak di dunia ya di akhirat. Tuh, dari nangisnya Allah Rasul ketika sholat, dadanya seperti mendidih, letek 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 kalau orang lagi masak air tuh, ya kenapa nangis? Nangis, Allah Rasulullah nangis. Ingat dengan mati, nanti akan ditanya tentang sholatnya, bagaimana sholatmu, ya. Itu sholat nanti ditanya, bukan kamu sholat zuhur enggak, bukan sekedar itu doang. Sholat zuhur itu kayak apa? Wudunya sempurna apa enggak? Rukun-rukunnya terlaksana apa enggak? Bagaimana membasuh mukanya? Bagaimana itu yang lamanya di situ dihisab, dihitung, dirinci semuanya. Termasuk niatnya gimana, niat wudunya sampai kepada sholatnya. Rukun-rukunnya sempurna apa enggak, patehannya benar apa enggak, dibacanya bismillahnya benar enggak baca bismillahnya. Belum lagi pateha. Itu dirinci di situ, di soal tentang sholat kita. Ini makanya sholat jangan asal-asalan aja. Pateha kita udah benar apa belum nih badannya? Jangan asal berani aja kita merasa pinter aja, padahal ngajinya nggak mau. Kalau kita masih mau ngaji, segala kekurangan kita di dalam ibadah, insya Allah ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Statusnya masih baru belajar. Jadi sambil kita dengerin kekurangan-kekurangan kita, kayak duduk di majlis begini, kita begitu. Bagaimana soal Fatihah kita? Udah bener apa belum? Ukur, belajar sama ustaz yang ngajar di sini nih, Quran. Bismillah aja dulu benerin dah. Bismillah. Ya. Di dalam sholat, takbirnya dulu benerin takbir. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Salah dari takbirnya aja juga umpamanya. Nah, ini sekalian perlu kita ngaji di situ. Kadang-kadang karena kita nggak ngaji, kita rasanya pinter aja. Cara baca surah bagaimana ketika kita sholat jahar, sholat maghrib apa sholat isya, baca surahnya. Surah yang paling rendah dulu, kemudian yang atas, kita baca pada rokat kedua. Jangan jungsang. Ya. Jangan yang atas dulu, kemudian baru yang bawah, rokat kedua. Terbalik, nyungsang. Ya. Tuh, ketahuan nih. Nah, ini sholat gak berilmu nih, yang gini nih. Kurang nih ilmunya nih. Ketahuan orang sholat gitu. Dari gitu aja, bener bacanya mah bagus. Kok nyungsang begini dibaca? Ya. Upamanya dia baca di dalam rakaat pertama, dia baca araitan laji ukazibu bidin, ya. Rakaat yang kedua dia baca alam taro, upamanya itu udah terbalik deh tuh, ya udah terbalik deh. Apa mestinya, ya alam taro di dalam rakaat yang pertama, kedua baru araitan. Kan gitu ya? Iya gitu. Balik. Nah karena itu ya kita, sekedar itu aja jadi ketahuan kita. Kalau kita gak ngaji mah, kata kita mah lagi bener aja tuh bacaan kita. Padahal nyungsang kalau kata orang yang ngerti mah. Ya. Apalagi ngucapin makhrajnya di dalam Fatihah juga subhanallah. Susah banget kita belajar. Susah. Oleh karena itu kita masih tetap harus belajar, belajar dan belajar. Jangan menganggap remeh duduk-duduk taklim gini. Justru membuat ibadah kita diterima oleh Allah lantaran masih belajar. Faedatun, ini suatu faedah. Qala Sayyidu Mu'inuddin As-Safawi, telah berkata Sayyid Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi, di dalam tafsirnya Jawami Utibyan, kitab Jawami Utibyan. Wal asohu, dan menurut kaul yang paling sahih, annal khusu'a, bahwasanya khusu'
min faraidis salati adalah daripada fardu-fardunya salat. Ya, khusyuk termasuk fardu salat. Ya. Ya termasuk rukun qalbi dan yang begini nih. Fardu, apa artinya fardu? Wajib. Wajib khusyuk di dalam salat kita. Waqala Sufyan Tsauri dan telah berkata Imam Sufyan Tsauri, man lam yahsa fasadat salatuhu. Man lam yahsa, barang siapa yang salat yang enggak khusyuk, fasadat maka rusak salatuhu, salatnya. Berantakan salat kita kalau enggak khusyuk, Pak. Salat masyolat tapi pikiran kemana-mana. Kadang-kadang rakaatnya juga lupa mulu. Udah lima masih kurang aja, kayaknya kurang nih. Udah lima padahal tuh nambah lagi tuh karena gak usuk. Udah lima masih kurang, saya ragu-ragu tambahin lagi ah supaya usuk. Lima rakaat kurang, enam jadinya dah tuh. Ya. Dia tambahin lagi apa tuh kalau udah enam begitu, merasa biar lebih asal jangan kurang. Ya, sujud sahwi. Lah kan tambah banyak lagi kalau lama lagi. Ya, makanya kalau kita khusyuk, insya Allah. Ya. Jadi begitu, insya Allah kita khusyuk, ingetin bacaan apa nih, rokat ini, rokat berikutnya bacaannya apa, ingetin. Bab kekhusyuan dalam sholat ini dari bismillah aja juga kita udah menghadap pada Allah dari takbir, Allahu Akbar, Allahu Dada pada diri kita. Allah Maha Besar. Man lam yasa fasadat salatuhu, barang siapa yang tidak khusyuk di dalam salatnya maka rusak salatnya. Wa qala dan telah berkata Sayyidil Kutub Al-Arif Billah, Sayyidil Kutub Al-Arif Billah yang sangat arif kepada Allah. Siapa? Muhammadun Al-Bakri, Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi, dan semoga bermanfaat kepada kita bihi dengan ilmunya. Wa innama yurisu jalika italatal khutu' ruku' was sujud. Wa innama, dan hanya saja yurisu jalika, bisa mendapatkan yang semacam itu. Mendapatkan itu apa? Mendapatkan khusyuk italatal ruku'. Ya, oleh karena lama rukuknya wasujudi, dan lama sujudnya baru bisa dapat khusyuk. Nah kalau rukuknya tuh buru-buru, bagaimana mau khusyuk? Sebab apa? Kalau tuh buru-buru pasti tuh bacaannya juga tuh buru-buru. Subhanallah. Kadang-kadang sebel doang ya. Subhanallah. Ya Karim, ya. Jangan. Kita sholat supaya jadi ini, jangan cuma jumprat-jumprit doang. Cuma jungkang-jungking doang. Itu jadinya. Bukannya sujud, bukannya ruku. Ya. Ruku yang benar, sujud yang benar. Nah, ya. Supaya apa? Salat kita diterima, dan salat kita nungguin kita nanti. Kapan kita mati, dia nyamperin kita. Nanti kalau kita udah mati, udah masuk dalam kubur, dia nyamperin kita nanti di situ. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dia beri salam kepada kita. Ya, amal soleh kita. Dia berterima kasih, dijadikan bagus salat itu. Menjelma. Beri salam kepada kita. Sebentar lagi bang, akan datang malaikat bertanya tentang sholat. Udah bang mati tidur aja, udah diem-diem di sini. Di saya yang jawab. Tuh, sholat kita yang menjawab. Kita diem-diem aja udah katanya. Ya. Datang lagi amal sholat kita yang lain. Puasa kita yang bagus. Ya, ibadah kita yang lain yang bagus-bagus semuanya. Udah tentang itu semuanya. Bagus.
Dan sholat kita ciptakan sebaik-baiknya. Sehingga setiap sholat kita upayakan sholat kita yang terbaik. Besok sholat lagi yang terbaik. Yang terbaik dan yang terbaik. Dan kita usahakan dulu mah kita datang. Kalau belum komat belum datang. Sekarang mah baru dengar beduk udah berangkat kita keluar. Ya. Ada beduk nggak di sini? Baru dengar azan tak 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 tak. Wah, udah ada di masjid. Udah ada di masjid. Subhanallah. Makanya pengen mendapatkan kayak kemarin tuh minggu pagi. Malamnya dia ikut maulid, duduk-duduk ada fotonya, difoto. Ini semalam dia gitu. Paginya subuh lagi sholat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashidu ishadu bi anna min ahlil khair. Min ahlil khair. Subhanallah, susah kita mendapatkan itu, Pak. Makanya jangan kita berbuat dosa. Yang kalau kita lagi berbuat dosa, tahu-tahu ajal sampai, ya karim. Jadi hendaknya kalau ingin mendapatkan khusyuk, itu alatur ruku. Harus lama rukunya. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sambil diterjemah oleh hati kita. Subhana artinya maha suci Allah. Rabbiyal azim, Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdih, dan segala dengan puji-pujian padanya. Maha suci Allah. Kita sucikan Allah dan kita muliakan Allah. Kita puji Dia. Sambil hati kita minta maaf, minta ampun. Kita ini kotor. Kita kotor. Kita banyak dosa. Banyak dosa, ya Rabb. Sambil mengaku ketika ruku Allah maha suci, sedangkan kita maha kotor. Ya, ija ajnama abdun. Ya, nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Manakala seorang hamba berbuat dosa, maka hatinya diberi titik hitam. Sekali dosa, dosa lagi, hitam lagi di titik-titik-titik di dalam hatinya. Kalau kebanyakan dosa jadi hitam semuanya tuh. Bukannya titik lagi tuh di dalam hati. Kalau udah hitam gelap, dinasehatin kayak apa juga udah susah. Subhanallah. Makanya jangan sampai ke situ. Subhanallah, maha suci Allah. Kita mah kotor. Suka dengki kita sama orang. Suka kesel sama orang. Suka dendam sama orang. Suka gak sabar pengen jodos. Ya, aduh. Apalagi mah bini, cerewet. Wah, udah kesel banget dah rasanya. Anak, maunya minta mulu. Bukan bantuin loh, babah lu bantuin. Minta mulu loh maunya. Kesel mulu adanya. Ya, subhanallah. Kapan hidup yang tenang ini kita? Rasanya hidup susah mulu. Lihat bini empat, lihat anak sebel. Ya Allah ya Karim. Ya, udah. Tenangin aja jiwa kita. Godaan luar biasa, ya. Udah ajarin mah udah. Bebas sudah kita, yang penting kita ajarin dulu anak-anak kita. Jajan masih begitu juga, udah serahkan kepada Allah. Ya. Kita sih memang maunya enak begini begitu. Tapi Allah lain, ciptakan kita dikasih anak kayak begini. Ya kari. Itu udah karunia dari Allah, kita diuji. Kemarin ada orang yang pengen banget punya anak nih Bani. Pengen banget punya anak. Kalau punya anak, nanti dia pengen pajak pergi umroh gitu ceritanya nih. Bener, begitu dapat anak udah sekian tahun gitu nggak punya anak. Begitu punya anak ada kelainan, Pak, ada kelainan. Jadi ya kurang begitu waras, ya nangis ngambok sini tertawa begitu begitu. Lah kan bagaimana, boleh pengen banget itu
dibenci oleh Allah. Nih anak nih kayak gini rupanya Allah yang lu boleh pengen banget nih. Gitu. Karena dia punya perkataan, ajak umroh, diajak umroh. Lah gak bisa ibadah bener dia. Lah ngangon anak lu dalam ini. Masa di pesawat begitu juga. Ini dunia, kenapa sih itu anak boleh pengen katanya. Anak satu-satunya. Ya Karim, yang deket dia pada susah tidur, pada nangis mulu. Sepanjang jalan di pesawat, siang malam nangis. Ya Karim, tadi ketawa, tadi lari-larian. Aduh, Masya Allah, inilah ujiannya bagi seseorang. Ya, ada pengen, punya. Itu-itunya dia punya anak. Ya, Allah kasih. Begitulah ujian hidup kita ini. Jadi anak itu bisa menjadi teman kita, penolong kita, juga bisa jadi musuh kita, ya. Bisa menjadi musuh kita, madarat sama kita. Jadi tergantung kita. Semuanya ini milik Allah. Anak yang Allah titipkan sama kita, harta yang Allah titipkan sama kita. Semuanya milik Allah, kita cuma ngakuin doang. Ya, waqala dan telah berkata syaikhu masayihina, Tuhan Syekh daripada syekh-syekh kita, Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, inna nazra maudi is-sujud, bahwasanya memandang tempat sujud ketika sholat, aqrabu ilal khusyu, itu sangat mendekati kepada khusyu. Ya, yaitu jadi ketika kita sedang sholat harusnya memandangnya mata kita ke tempat sujud. Jujur, itu untuk membawa supaya khusyuk. Makanya tempat sujud juga sejadah yang sederhana-sederhana aja, jangan berlebihan. Apalagi sejadah dari Turki nih, wah udah pakai lagi sembahyang mikirin aja, sudah aku udah Turki nih. Wah dia nih, apalagi dibeli mahal deh, dia tahu, 1 juta nih. Wah. Jadi gak khusyuk sholat. Rusak sholat kita yang begitu. Sambil kita perhatikan kembangnya, gambarnya. Ini bukan membawa khusyuk. Ya. Jadi memandang pada sujud, kasihlah yang sederhana, yang kita bawa nikmat, nyaman, yang menghantarkan hati kita kepada khusyuk. Ya. Warwiya dan diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib dari Sidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi badil khurubi al jihadiyah, di dalam sebagian peperangan pertempuran jihad, ya, usiba bisahmin, beliau adalah terkena panah, anak panah, terkena tancap panah. Ya, kena panah. Summa jajabas sahmu min aduwihi syarif. Kemudian dicabut itu, ya, anak pedang itu dari anggota beliau yang begitu mulia. Bagian naslupihi, dan ketinggalan di situ anak panahnya. Ya, enggak kecabut. Copot. Masya Allah, ketinggalan itu. Nah, subhanallah, bagaimana itu? Di situ masih ada, bagaimana jabutnya ini? Subhanallah. Faqalu, maka orang-orang pada berkata, sahabat yang lain, iza lam yajrahul udwa, la yumkinu istihrajul nasli minhu. Ya. Jika tidak dilukai ini anggotanya, tidak dibelek, tidak dioperasi, tidak ditores gitu kalau kata kita, ya tidak dioperasi anggotanya, la yumkinu istihrajul nasli minhu, enggak mungkin bisa dikeluarin ini anak panahnya, kudu dibelek kalau kata kita kan gitu, dioperasi, dia kudu dibelek. Subhanallah. Kata orang, aduh ini satu-satunya kudu dioperasi nih. Ya. Wa nahabu min ija'i amiril mu'minin, dan kami takut
yang menyakiti Amirul Mukminin. Kalau kita mencabut-cabut aja, ini sakit. Ya, waqata aduh, dan menjadi patah, menjadi putus dia punya anggota ini. Faqala radhiyallahu anhu, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, ijastagolta fi sholati, ijastagoltu fi sholati fastakhrijuhu, apabila aku sudah mulai sholat, ya, sudah mulai sholat beliau, fastakhrijuhu, maka aku mohon keluarin ini, cabut anak panah, tapi saya lagi sholat, dia bilang gitu, ya, ntar kalau saya lagi sholat, cabut, gitu, ya, jadi lagi sholat, sebab sholatnya Sayyidina Ali khusyuknya luar biasa, khusyuknya luar biasa. Kalau kita makan baru gatel dikit juga udah gak khusyuk, udah garukin, nyamuk juga udah. Beliau, subhanallah, khusyuknya, nanti cabut kalau saya lagi sholat, gitulah kira-kira bahasa kitanya. Nah, fattataha sholata, maka beliau mulai sholat. Wahum koto'u, mereka itu adalah membelek. Ya, apa itu membelek? Operasi, ya, membedah, membedah. Anjarahu al-adwa, apakah, ya, mereka itu melukai, melukai, mengoperasi, membelek, kalau kata kita itu membedah akan anggota badan beliau. Wastakhrajun nasla, dan beliau dan mereka pada mengeluarkan anak panah itu dari kaki beliau. Wa huwa radhiyallahu an, padahal Sayyidina Ali radhiyallahu an lam yataghayyar fi sholatihi, enggak berubah, enggak bergerak salatnya ketika dioperasi. Ya, ketika dibelek dia punya itu mau dicabut itu, enggak bergerak. Dan nyata goyar, tidak berubah, tidak bergerak. Palama farogo, maka ketika selesai daripada operasinya, selesai daripada sholatnya, kola, maka Sayyidina Ali berkata, lima lam tastahrijuhu, kenapa kamu tidak keluarin anak panah ini? Ya, kenapa kamu tidak keluarin anak panah ini? Ya, dari anggota badanku yang sakit tadi. Mana terus yang pakolu, maka mereka menjawab, qadistakhrajnahu, kami sudah pada mengeluarkannya, kami sudah mengoperasinya, kami sudah ngambil itu anak panah itu, wahai baginda. Fanzur ila ikbalihi ala rabbihi, maka lihatlah, ya, bagaimana ketika Sayyidina Ali kalau sedang menghadap kepada Allah, kepada Tuhannya, begitu khusyuknya luar biasa. Hatta lam yahissa bijarhil adwi, sehingga dia tidak merasa sakit sedikit pun juga ketika lagi dioperasi dia punya itu. Jadi cukup dengan khusyuk sholat. Kalau kita yang minta dibius dulu, jangan, biusnya dengan sholat khusyuk, nggak terasa, cabut, subhanallah, anak panahnya. Dari betisnya, ada yang mengatakan itu dari betisnya, dari kakinya. Ya, subhanallah. Saking khusyuknya nggak terasa. Dia punya kaki, dia punya anggota dicabut, dibelek dulu, diambil tuh anak panahnya dari situ, nggak terasa. Min jawfil lahmi, dari dalam daging. Panahnu iza udna kumlatan au burgusan. Ya, bagaimana kita kalau kita apabila baru kena apa kumlat tuh nyamuk, ya, apalagi burgus, nyamuk, kumlat, kutu, baru kena
kutu aja, digigit kutu di rambut kita. Udah kekedik aja sholat, udah gak khusyuknya. Nah, baru itu aja udah gak tahan kita. Ya, udah pengen buru-buru sholat. Burgus digigit nyamuk. Bali jawa ko alaina zubabun. Bahkan apabila nemplok hinggap pada kita tuh lalat. Natasyawasu, pasti kita akan merajai menjadi ragu-ragu sholat kedua. Terusin pengganding, banyak banget lalat, banyak banget nyamuk, banyak banget ini pada gigitin badan kita. Walayab kolana khudurun, enggak bakalan bisa kita mendapatkan hadir hati kita khusyuk. Ya, faina nahnu, bagaimana kita, di mana adanya kita di situ? Mintil kalhalati, dari macam-macam hal yang begitu banyak. Walkam makomati, dan begitu juga makomnya, kedudukannya. Ya, subhanallah. Ya, itu Sidina Ali, begitu khususnya. Kalau kita istilahnya baru digigit nyamuk aja udah kekedik mulu, ya, udah enggak khusyuk. Bagaimana kalau dioperasi kita? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri taufik pada kita semuanya. Allah sehatkan kita lahir dan batin. Nah, terima kasih Bapak sekalian atas doanya. Kami berjalan untuk melaksanakan umroh dengan selamat, selama 12 hari. Walaupun libur di sini, ya, saya minta maaf. Ini baru pulang kemarin Jumat, ya. Tapi saya pikir kalau badan saya sehat aja mah, ya, insya Allah saya anggap sehat badan saya kalau gini mah, ya. Sekedar batuk-batuk mah, ya, saya doain, ya, mohon maaf gitu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Allah akan terima amal ibadah kita. Usahakan ketika kita sholat, jadikan sholat kita yang terbaik. Sebab kita gak tahu, barangkali kita sholat kita yang terakhir itu, ya. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yeah.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.